sana pak mau ke potong kepala leher sapi. Kalau di Papua kan bakar batu ya guys, tapi kalau di sini bedo gitu. Enggak beginilah, kalau di Papua pakai panas tentunya, kalau di sini potong lehernya dulu. Jadi kita tunggu sini sampai selesai guys. Jadi guys, teman-teman nonton sampai akhir ya. Oke, Bi. Oke, oke. Ya, guys. Selamat pagi, selamat malam guys. Kita ada di desa melihat potong sapi. Jadi mari kita ikutin guys. Lanjut kita lihat-lihat dulu ya. Bohong banget sih. Apa bohongnya apa? Nah ini tempatnya. Bas, gimana? Makan. Ini kambingnya. Kita lihat yang di sana ya. Soalnya di sini mau dipotong lehernya. Jadi kita lihat sinilah. Ini kambingnya. Kambingnya ini. Ya. Tiga udah dipotong. Kita harus dibelah ya. Dibelah. Iya. Kasih enggak? Itu kambingnya. Just udah 4 kambingnya. Baik, nah itu lagi dipotong kambingnya. Kita udah ada di tempatnya, kita tunggu mereka potong. Kita lihat-lihat sini di ini sama cundere. Udah 4-5 ekor, 1-2-3-5 ekor. Eh, go bro. Tapi tuh lalu dia guys, ini ada tempatnya. Kita lagi duduk di sini guys. Kita ada lihat-lihat kambing. Ada ke wedus, ada ke wedus, wedus sih kak. Ya kasihan lah. Jadi, lagi. Eh,
Halo Bima. Kita bakar batu. Kita mau bakar batu tapi enggak jadi. Motor mobil gas gas sih. Aduh. Bim, kamu berani gak memotong sapi? Berani? Sapi loh? Pernah potong sapi. Oh, di desa itu? Kalau kamu bakar batu? Gak apa-apa. Nah, tuh kan. Di TV itu kan tadinya. Iya. Oh, boy, dari. Sebelumnya udah pernah. Andre Jen. Jahat kali kau. Makanya cepat satu-satu kan. Hah? Coba satu dua. Go. Halo Go, Mas Bro. apa? Terus apanya mau dipotong. Gimana? Ugo. Ugo tarik kemana aja? Go. Tada, Pak, mau ke potong kepala leher sapi. Kalau di Papua kan bakar batu ya, guys. Tapi kalau di sini bedo gitu. Enggak beginilah. Kalau di Papua pakai panas tentunya. Kalau di sini potong lehernya dulu. Jadi kita tunggu sini sampai selesai, guys. Jadi guys, teman-teman nonton sampai akhir ya. Oke, Bi. Oke, Go. Ya, guys. Nah, itu lagi nonton.
mau potong kepalanya. Tidak bapak-bapak pada duduk. Itu udah lainnya. Dari sini aja. Kak, bakar batu kak? Enggak. Karena bakar batu. Yes. Ya, itu babi. Adik-adik sedang melihat kurban. Bim, ini ada sapi, ibu-ibu sama bapak-bapak lagi baris. Dilihatin. Oh iya. Ini kakak Nana. Nah, kan dari mulai atas sampai ke bawah. Bim, bakar batu aja nanti kalau kita dapat jatah nanti kita bakar batu ya. Kita ada di daerah sana. Terus. Nah, tadi sama Om lagi lihat potongan sapi. Lagi lihat ya potongan kepala sapi lah. Mau di sini betah, ini sore. Kita lagi mau dipotong lagi sapinya. Mau dicatuin itu. Jatuhkan. Sekarang lagi dikupas kulitnya. Ini gajah ini. Lagi-lagi gajah ini. Gajah. Punya mandi? Punya sapi. Kambing? Enggak ada. Nanti dagingnya. Hah? Iya, gasah. Iya. Itu mau potong. Kalau di bapak itu pakai panah, nembaknya pakai panah, nggak potong. Masukin YouTube, ah? Masukin YouTube. Warisan, oh. Cepet-cepet, kenangan, oh. Yang gini, tapi nggak bisa dipotong. Lehernya nggak bisa dipotong, jadi kita bilang gini, sapi, ibu meninggal, kamu meninggal nggak? Ayo kasih lemaskan lehermu, langsung di mati. Ayo gajah, ayo mau kemana kau? Wah gajah, kalau kamu lepas kamu masuk jurang. Nah tuh kan. Bukan? Di sini banyak juga. Halo. Sa, kebunmu tadi. Kebunmu tadi. Bro, video aku, Bro.
Ya. Halo guys. Kita bertemu lagi bersama aku. Siapa namanya? Namanya siapa? Nama aku Aska. Aska, oke. Mau kemana? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Lah kamu ngapain? Kamu ngapain? Lihat sapi. Oh ya, oke. Okay. Aku jalan-jalan dulu ya. Batunya tembus. Kalau tembus yo. Iya, benar. Iya. Itu kalau bakar batu berarti bunuhnya ya, kayak gitu. Iya, tembus. Jadi pakai panah. Kalau pernah tembus itu pernah orang yang salah tembak. Iya, kalau pernah tembus itu orang yang salah tembak. Mbah pernah tembus. Oh, enggak. Kalau benar aku pernah lihat kok pernah tembus. Itu tangannya miring. Tangannya jadi kenanya apa bawah jadi gitu. Oh. Dan saat benar itu apa kenanya langsung kena hati dalam. Kena hati. Berarti harus profesional loh itu mananya. Ini profesional itu orang orang tua. Karena anak muda tuh tembak sembarangan. Nah, iya bah, itu. Ini itu. Nah, kalau babinya enggak mati, bawa kapak dan pukul di kepala. Oh iya. Otaknya. Oh iya. Ngeri kali. Ngeri sekali. Yang lain direndam di air lagi kan kepalanya. Ditahan. Enggak. Aku nanti dibakarin kulitnya. Rame banget. Buat lihat mulai. Sapi tanpa kepala. Sapi coba buat. Nanti kulitnya bikin jeruk ya om? Ya bisa. Ini tak slim om. Ya bisa. Iya kan juga. Itu Yunita itu. Ini sama Bude itu. Om nanti ini temennya ini toki dia pakai panel yang sini tuh bentar tuh bukan di ini tuh om yang di sini bentar tuh itu nanti bukan sapinya ini nanti di sini tuh nanti toki gini nanti dia bantu om kalau pagi nanti kan. Oh iya mana ada ya. Itu nyiksa namanya dari aku nonton itu yang pernah naik sapi kayak gini tuh lupa. Oh itu gini nanti dia pukul pelan gini lalu langsung tak lompat lagi lompatnya cuma patah tau gini lalu orangnya lalu gini sekali dia tak lempar kedua tadi tangannya patah gini bahaya. Ini sapi keberapa? 3 berarti 1, 2, 3 ini tak sepuluh dibagi-bagi gitu. Kalau sih kan nanti bagi dong. Iya nanti bagi. Yang penting gajinya dibakar boleh. Iya nanti. Jadi kita bikin acara sendiri di rumah. Kemarin, eh? Malam. Yang undang Bang Yuda toh. Bang Yuda diajak di dulu di saya kapan? Iya lopet. Iya lah. Info bro. Ada info. Bisnya gimana bisnya? Teloletnya gimana teloletnya? Ini telolet, ini kepala telolet. Ngejar telolet aja sampai kita tol, jalan tol. Halo Aslo. Iki golek lho, Le. Ayo, Pak.
Belum. Punya om itu dong? Belum, belum. Mana punya om? Gak tahu nomor 9 no. Cudri mana berani? Nah ini anak bayi rontok. Gak pernah mandi nih om. Iya. Kamu akan mati ya lah. Disembeli ya. Kasih ingat ya, supaya dia gak menangis. Jangan menangis ya. Menyiksa. Begini tak? Kipunya masih hidup om. Hei, ada pasti loh. Ini segini bro. 2-3. 2-3 sih ukuran ini. Ini kan jauh ah. Eh, kotor no. Ukuran segini. Heeh. Awas nanti. Kan sapi meturunan. Antusias warga. Membeli. Yang kayak gitu apa yang kayak seperti ini? Maksudnya? Maksudnya yang beli kambing atau sapi toh? Sapi apa kambing? Sapi. Sudah selesai kambingnya. Selamat siang, sudah habis sudah bulu sapi. Jadi sekarang kita mau ke rumah istirahat dulu. Istirahat. Nanti seriki lagi udah bagi ya. Iya. Yeah, iya. Dadah. Lagi berkenalan kembali jalan kami. Amit, Pak. Ya.